Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Suyadi Channel, teman-teman. Pada episode kali ini saya mau mereview salah satu varian Mitsubishi Fighter X berpenggerak 6x2 yang dibanderol di atas 1 miliar. Tepatnya 1.009.100.000. Truk 10 roda ini mengusung mesin 6M60 DAT6 yang bisa menyemburkan tenaga maksimum 270 PS dan torsi maksimumnya 90 kg/m. Dan standar emisi gas buangnya sudah Euro 4. Nanti akan kita lihat sama-sama ya teman-teman, perubahannya apa saja jika dibandingkan dengan model sebelumnya yang masih Euro 2. Untuk itu silakan tonton sampai selesai ya, biar mendapatkan manfaatnya. Baiklah teman-teman, pertama-tama kita lihat dulu untuk tampilan eksterior cabin-nya dari Mitsubishi Fuso Fighter X FN61 FL Heavy Duty. Kita lihat dulu untuk kode produksinya ya teman-teman. Diproduksi selesai tanggal 11 Oktober 2022 ya, jadi masih baru sekali. Ini stiker FN61L Heavy Duty. Ada emblem besar-besar, tulisannya Fuso, posisi di atas grill. Ada lagi ini emblem Fighter X, posisi di sebelah kiri. Kita lihat lagi sekarang untuk lampu utama, sudah menggunakan halogen dengan mika buram ya. Di atasnya ada lampu sein. Kita lihat untuk grillnya, walaupun ukurannya kecil tapi terkesan lebih modern ya. Di tengahnya ada logo 3 berlian. Salah satu kelebihan dari Mitsubishi Fighter X ini adalah sudah disematkan cornering lamp pada setiap varian Fighter, berfungsi untuk meningkatkan pencahayaan saat berbelok di malam hari ya, posisi persis di samping dari fog lamp. Ini tampilan dari bumpernya teman-teman ya. Jadi untuk di tengah materialnya dari plat besi dan di sudutnya menggunakan material plastik. Ini tampilan secara utuh tampak depannya. Jadi lebih elegan, lebih modern ya, tapi tidak sesangar kompetitornya. Kita lihat sekarang tampilan dari sisi sebelah kanan ya. Ini ada pijakan kaki ya. Di bawahnya sudah dipasang reflektor ya, atau pemantul cahaya, berfungsi saat malam hari ya, jadi kelihatan menyala ya. Biar tidak licin, pijakan kaki dilapisi dengan material kasar ya. Ini ada pelindung ya, ini karena untuk sering bergesekan ya dengan pengemudi saat naik turun ya. Kita lihat lagi, ini untuk snorkelnya atau air intake-nya, model di sebelah kanan, posisi tinggi ya. Sudah disematkan juga dash indikator ya, untuk melihat tingkat kekotoran dari filter udara tanpa harus membuka rumah filter udaranya. Menggunakan dua baterai ya, mereknya FB, Furukawa baterai ya. Kita lihat lagi, menggunakan 3 tangki udara ya. Ini kalau kita lihat bahannya sepertinya aluminium ya teman-teman ya. Jadi ada 3 tangki udara, jadi untuk penggunaan rem depan, rem belakang, dan yang satu bisa dipakai untuk keperluan lainnya. Jadi ini anti karat teman-teman, materialnya sangat bagus sekali. Sudah dilengkapi dryer ya, untuk menyaring kandungan air barangkali sebelum masuk ke tangki udara. Ini kita lihat sasisnya, kita lihat kelingannya atau baut pengikatan ada di samping ya, jadi bagian atasnya mulus. Sudah dilengkapi juga dengan box atau kotak peralatan ya. Ini bisa untuk naruh satu unit, satu piece dongkrak dengan tool set ya. Sudah ada pengikatnya juga di bagian dalamnya. Kita lihat untuk ban belakang sudah menggunakan ban jenis radial ya, jadi berbeda dengan varian Fighter X yang lain atau Fighter yang Euro 2. Kita lihat peleknya, pelek baja, sudah menggunakan 10 baut setut. Untuk bannya menggunakan ban Goodyear ya, dengan ukuran 11.00-20.16 play rating. Kita lihat sekarang untuk suspensi belakang menggunakan pegas daun dengan True Neon.
Mobil ini mempunyai GPW atau berat total kendaraan 26 ton ya, jadi sama dengan kompetitornya seperti Hino, Isuzu maupun Quester. Jadi boleh dibilang secara umum mobil dengan 10 ban maksimal GPW-nya 26 ton. Mobil ini sudah menggunakan full air brake system. Jadi untuk semua varian Factor X semuanya sudah menggunakan rem angin ya. Bahkan salah satu kelebihan dari Mitsubishi Factor X ini adalah sudah disematkan ABS, anti-lock braking system. Jadi sangat mumpuni kinerja dari rem anginnya. Ketebalan sasis 8 mm sudah dilengkapi dengan outer reinforcement setebal 4 mm, jadi totalnya jadi 12 mm, sangat tebal sekali untuk sasisnya. Kita lihat ini untuk sasisnya tanpa sambungan ya teman-teman, dari ujung depan sampai belakang. Bahkan di beberapa titik sudah ditambahkan lagi inner reinforcement. Kita lihat untuk lampunya, yang paling pinggir ini lampu sein, tengahnya lampu rem ya atau lampu stop, dan yang putih ini lampu mundur. Ketebalan sasisnya 8 mm, ditambah lagi outer reinforcement-nya 4 mm ya, jadi 12 mm sepanjang sasis ya, persisnya di belakang engine ya. Sudah dilengkapi dengan kamera parkir ya atau kamera mundur. Sekarang kita lihat untuk final gear ratio 6.166. Kita lihat ini untuk kelingan ada di samping ya, jadi di sisi atasnya mulus untuk mempermudah pemasangan karoserinya. Kita lihat untuk tangki bahan bakarnya kapasitas 200 liter, ini masih segelan, jangan dibuka karena dari pabrik sudah diisi full ya untuk tangkinya dengan menggunakan solar deck atau rekomendasi dari pabrikan. Ini semua yang berhubungan dengan bahan bakar disegel supaya jangan dibuka ya, biar lebih mantap lagi dipasang juga stiker kendaraan khusus menggunakan bahan bakar solar deck setan 51 atau lebih ya. Ini kita lihat untuk filternya, untuk Mitsubishi Factor X ini menggunakan 3 filter solar. Sekarang kita lihat untuk engine atau sektor dapur pacunya dari Mitsubishi Factor X FN61 FL Heavy Duty menggunakan mesin terbaru 6M60 DAT6 menggantikan mesin sebelumnya 6M601AT2 ya. Jadi pada prinsipnya engine-nya sama ya, basicnya 6M60 yang sudah mengalami penyempurnaan atau improvement untuk menunjang atau mensupport standar emisi Euro 4 seperti adanya VGT variable geometry itu turbocharger, adanya exhaust gas recirculation atau EGR, ada PPC. Jadi secara basic sama, kapasitas silinder juga sama 7545 cc ya, diameter langkah juga sama 118 x 115 mm ya, yang bisa menghasilkan tenaga 270 PS di putaran 2400 rpm dan torsi maksimumnya 90 kg di putaran 1200 sampai 2000 rpm. Jadi secara tenaga masih sama 270 PS, tapi secara torsi mengalami kenaikan sebesar 12%. Torsi maksimal didapatkan pada putaran mesin yang lebih rendah dengan rentang putaran mesin yang lebih luas ya, 1200 sampai 2000 rpm. Jadi itu perubahannya ya teman-teman. Sekarang kita lihat untuk interior dari kabinnya Mitsubishi Fuso Factor X. Handle pintu model pencet seperti ini, sudut bukaan 30 derajat, 60 derajat, dan maksimal 90 derajat ya, jadi sangat luas untuk mempermudah akses ke dalam kabin. Kita lihat sekarang untuk jok pengemudinya menggunakan air suspension seat ya, jadi sangat nyaman sekali, sudah dilengkapi dengan pengaturan ketinggian dan pengaturan sudut reban ya, walaupun secara manual bukan elektrik. Ini bisa njot-njotan seperti ini ya teman-teman. Jika pengemudinya tidak mau njot-njotan, bisa dinonaktifkan ya, caranya mudah dengan ngelok bagian bawah ya.
Sekarang saya berada di dalam kabin Mitsubishi Fuso Factor FN61 FL Heavy Duty. Pertama kita lihat untuk layoutnya ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat tampilan interiornya lumayan mewah ya. Sudah dilengkapi dengan tempat tidur untuk sopir cadangan atau penumpang. Ini dashboardnya, modelnya kokpit pesawat ya, serong, untuk mempermudah pengemudi menjangkau ya atau mengoperasionalkan. Menggunakan transmisi Eaton IS11109 ya, 9 percepatan maju dan 1 mundur. Ini ada splitter ya untuk low dan high ya. Dikombinasikan dengan final gear ratio 6.166 bisa menghasilkan kecepatan maksimal 92 km per jam ya, dan daya tanjaknya 46.5% dari maksimum GWB ya, lumayan besar. Kita lihat lagi ini untuk tempat penyimpanannya atau kompartemen. Di Mitsubishi Factor ini lumayan banyak tempat penyimpanan atau kompartemen. Kita lihat ini untuk jok tengah ya. Jika dibalik seperti ini ada tempat untuk air minum ya. Ada lagi ini tempat penyimpanan yang tertutup. Ada di belakang sandaran jok ya. Jadi banyak sekali. Ini juga ada tempat penyimpanan untuk air minum. Jadi itu aja teman-teman. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Jangan lupa support terus channel ini dengan subscribe. Bagi yang belum, like, comment, and share. Terima kasih.